am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan manusia pada zaman dulu sebelum ada Islam, ketika diberikan kepadanya kabar gembira berupa anak perempuan, maka wajahnya langsung berubah menjadi hitam, menjadi kelam, dalam keadaan dia marah, seakan-akan darahnya menumpuk di wajahnya sehingga hitam kelam. Ketika dia diberikan tahu bahwa dia akan dilahirkan untuknya, telah dilahirkan untuknya seorang anak wanita, yatawaru minal qaum min su'i ma busyira bih. Dia sembunyi dari masyarakatnya karena dia mengira ini aib anak perempuan ini. Hayum sikuhu ala hunin. Apakah anak perempuan ini harus dibesarkan tapi dia malu? Am yadussuhu fit turab, atau dia kuburkan di dalam tanah. Karena itu dulu kebiasaan orang jahiliyah mengubur anak-anak perempuan, mengubur anak-anak wanita. Jadi kalau ternyata istrinya akan melahirkan, maka dibawalah di tempat yang sepi di dekat padang pasir. Maka di situ nanti ditunggu, kalau ternyata melahirkan perempuan, maka anak itu langsung didorong di dalam galian tanahnya. Atau dengan cara yang kedua, anak tadi sudah lahir di rumahnya, kemudian ketika anak tadi sudah mulai lucu-lucunya, didandanlah anak ini, kemudian diajak oleh ayahnya pergi ke padang pasir, kemudian didorong di lubang, dikubur hidup-hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan menanyakan kepada anak-anak yang dikuburkan tanpa bersalah itu. Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Dan ketika bayi-bayi wanita tersebut dikuburkan hidup-hidup, mereka nanti akan ditanya, apa salah mereka sehingga dikuburkan? Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kedudukan perempuan itu di dalam Islam, anak perempuan itu setelah munculnya Islam sangat besar. Karena itu Nabi SAW mengatakan man 'ala jariyatain hatta yablugha ja'a yaumal qiyamati ana wa huwa kahatain summa damma asabi'ahu. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan siapa yang mempunyai dua anak perempuan lalu dia pelihara hingga besar dan dia bersabar memelihara mereka, aku bersama dia itu, kata Nabi, seperti ini. Yaitu Nabi rapatkan jari, artinya dekat kedudukannya di syurga bersama Nabi SAW. Bukankah Nabi SAW juga mengatakan ad-dunia mata, dunia ini adalah perhiasan, dunia ini adalah perhiasan, wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleha, lagi-lagi wanita. Bukankah ada seorang yang datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, ya Rasulullah man abar, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya? Kata Rasulullah, ummuk, ibumu. Summa man, kemudian siapa wahai Rasul? Ummuk, ibumu. Kemudian summa man, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Ummat, ibumu. Kemudian siapa wahai Rasul? Barulah ayahmu. Kedudukan yang luar biasa. Dan hari ini kita juga akan berbicara tentang seorang wanita yang luar biasa. Ma'asyiral muslimat yang Allah muliakan, kita telah sebutkan beberapa sosok dari istri Nabi SAW. Pertama, kita telah sebutkan sosok dari, atau secara singkat, sejarah dari Ummul Mukminin yang sangat mulia, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, kita telah bahas secara panjang lebar juga adalah tentang Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kita telah bahas tentang Khawlah, tentang Saudah binti Zam'ah, yang sebenarnya dia lebih dulu dinikahi oleh Rasul daripada Aisyah. Kemudian yang terakhir, kita telah bahas tentang Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma wa an sahabati ajmain. Hari ini kita akan bahas lagi tentang sosok istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sosok yang sangat luar biasa. Dia tidak seterkenal Aisyah, dia tidak sefamiliar Khadijah, dia namanya juga tidak sering disebut seperti disebutnya Hafsah.
dan dia tidak memiliki riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sosok ini sosok yang haruslah menjadi inspirator bagi seorang wanita muslimah. Mengambil inspirasi dari sosok ini. Sosok ini adalah Zainab binti Huzaimah radhiyallahu taala anha. Zainab binti Huzaimah radhiyallahu taala anha. Nama beliau adalah Zainab binti Huzaimah bin Al-Harith bin Abdullah bin Amr bin Abdul Manaf bin Hilal bin Amir, dan ibu beliau adalah Hindun binti Auf bin Zuhair bin Al-Harith. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu orang-orang menyebutkan bahwasanya tidak ada seorang pun wanita yang memiliki menantu sehebat binti Auf, yaitu ibunya Zainab radhiyallahu taala anha. Nah, mari coba kita lihat kisahnya pendek. Jadi kita enggak akan lama-lama pada kisah Zainab binti Huzaimah radhiyallahu taala anha, ibunda kita yang mulia ini. Marilah saudara-saudariku, kita membuka lembaran-lembaran baru dari sejarah yang telah kita bacakan. Kita mengenal dari lembaran-lembaran yang singkat ini seorang sosok yang penuh kemuliaan, seorang sosok yang penuh keutamaan, seorang sosok yang memiliki banyak fadilah. Dan dia adalah orang tua kita, dia adalah ibu kita, dia adalah bahkan lebih mulia daripada ibu kandung kita. Dia adalah Ummul Mukminin. Kita akan melihat bagaimana dia begitu semerbak harumnya. Bahkan dia sudah menjadi harum sebelum menjadi seorang Ummul Mukminin. Zainab binti Huzaimah radhiyallahu anha sudah wangi namanya, sudah disanjung-sanjung sebelum menjadi Ummul Mukminin. Sebelumnya dia diberikan gelar Ummul Masakin, yaitu ibundanya orang-orang yang miskin. Ini gelarnya, ini lakabnya Zainab binti Huzaimah radhiyallahu ta'ala anha. Lakab beliau adalah, lakab Zainab binti Huzaimah adalah Ummul Masakin, yaitu ibundanya orang-orang miskin. Dan lakab ini didapatkan oleh ibunda Zainab binti Huzaimah sebelum dia menjadi seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum Islam itu hadir. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dia adalah wanita yang sangat mulia. Wanita yang ditanamkan oleh Allah di kalbunya itu kedermawanan. Rasa suka memberi, rasa suka menyantuni, rasa suka untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah. Tidaklah satu dirham pun yang dia miliki kecuali langsung dia berikan. Tidaklah sepeser pun harta yang dia punya kecuali langsung dia sedekahkan. Dan dia langsung berikan hal itu kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin. Sehingga dia diberikan lakab Ummul Masakin, ibundanya orang-orang yang miskin. Maka mari kembali lagi kita buka lembaran-lembaran hari kita ini untuk mengetahui ibunda kita yang mulia ini. Lembaran kehidupan yang luar biasa dari seorang wanita bernama Zainab binti Huzaimah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, bagaimana awalnya? Awal dari keberkahan wanita ini itu bagaimana? Ummuna, yaitu ibunda kita, Ummul Mukminin Zainab binti Huzaimah radhiyallahu ta'ala anha, ya, dilahirkan di Mekah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jarak 13 tahun. Jadi 13 tahun sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, 13 tahun sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilahirkanlah seorang wanita bernama Zainab binti Huzaimah. Berarti jarak usia beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sekitar 27 tahun. Ya, sekitar 27 tahun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Sedangkan Zainab binti Huzaimah radhiyallahu taala anha dilahirkan 13 tahun sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan disebutkan oleh para ulama, wa kanat tayyibah raqiqal qalb. Zainab ini radhiyallahu taala anha binti Huzaimah adalah seorang wanita yang baik, wanita yang terpuji, wanita yang namanya tersebut harum, wanita yang menjadi buah bibir dengan kebaikan-kebaikannya, walaupun dia bukan orang yang kaya, bukan orang yang paling berpunya. Tetapi sisi lain dia juga raqiqul qalbi. Subhanallah. Dia itu hatinya itu lembut. Karena itu jemaah, orang kalau memiliki hati yang lembut, subhanallah, dia akan memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Seorang kalau memiliki hati yang hati tersebut mudah tersentuh oleh wahyu, mudah tersindir oleh nasihat dan mengambil perubahan, mudah mendapatkan ibroh dari ucapan, kemudian dia berusaha untuk mengamalkan. Ketika hati seorang sudah lembut, maka segala sesuatu kebaikan tersebut akan dekat sama dia, walaupun mungkin belum dia miliki, tetapi sudah dekat dengan dia. Karena itu perjuangkanlah untuk mendapatkan hati yang baik. Karena Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau daging itu baik, maka seluruh jasadnya akan melahirkan kebaikan. Wa in fasadat fasada al jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini buruk, maka akan buruklah seluruh anggota badannya. Nah, di sini Zainab binti Huzaimah radhiyallahu taala anha memiliki hati yang luar biasa. Hati yang begitu lembut, sehingga dia dengan hati yang lembut dia mencintai kebaikan-kebaikan. Hati yang lembut ini mencintai kebaikan-kebaikan. Kalau kita dapatkan diri kita tidak cinta kepada kebaikan, berarti hati kita bukan hati yang lembut, bukan hati yang lunak. Mungkin hati kita sedang dalam proses menuju kerasnya, waliyadzubillah, sehingga nanti khawatir akan menjadi kematian. Karena itu dia memiliki hati yang lembut. Dengan hati lembut tersebut dia mencintai kebaikan untuk semua orang, untuk semua orang, dan lebih khusus lagi untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Bukankah kita sering mendengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak baik iman kalian, enggak bagus tuh iman kalian, sampai dia mencintai buat saudaranya, buat saudarinya, apa yang dia cintai buat dirinya sendiri. Dan itulah yang dipraktikkan oleh Ummul Mukminin Zainab binti Huzaimah radhiyallahu taala anha, bahkan sebelum menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dengan hati yang lembut, cinta kepada kebaikan, dia begitu kasih sayang kepada orang-orang yang memerlukan, kepada orang yang fakir, kepada orang miskin, kepada anak yatim. Dan setiap saat ya, dia ini yaitu beliau ini yaitu Zainab binti Huzaimah berusaha untuk mencari orang-orang yang susah. Allahu Akbar. Berusaha untuk mencari orang-orang yang dia lihat orang tersebut membutuhkan sejak masa jahiliyah. Hal itu telah dilakukan oleh siapa? Oleh Zainab binti Huzaimah. Tetapi sisi lain dia melihat ternyata masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang akhlaknya buruk, masyarakat yang tidak kenal dengan kebaikan-kebaikan, yang ada adalah antara tuan dengan majikan, antara pemimpin dan rendah masyarakat biasa. Artinya ada tindas menindas. Sehingga dia berharap adanya Allah mengutus seorang yang bisa mengajarkan kebaikan dan sebagainya. Karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah beliau yang penyayang, dengan hati yang lembut yang cinta kepada kebaikan. Dan begitulah syariat Allah itu penuh kebaikan. Syariat Allah itu mudah, syariat Allah itu mengasihi. Nah, ketika sosok wanita yang luar biasa ini Zainab binti Huzaimah yang memiliki hati yang lembut, memiliki kasih sayang, suka mencari kesusahan orang lain untuk dibantu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka jadilah beliau radhiyallahu taala anha termasuk salah seorang yang pertama pula masuk Islam, termasuk rombongan awal yang masuk Islam. Maka dia masuk di dalam firman Allah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'a wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul
Azim. Dia masuk di dalam kelompok yang pertama dan awal masuk Islam. Nah, setelah akhirnya dia beriman kepada Nabi, Zainab binti Huzaimah radhiyallahu ta'ala anha, dia hidup di dalam lingkungan Islam, di dalam binaan kasih sayang Islam yang luar biasa. Dan dia melihat bagaimana kaum muslimin ya, berkorban untuk membela tauhid, untuk menebarkan kasih sayang, sehingga dia semakin cinta kepada kebaikan, semakin kuat memegang kebenaran, dan dia menjadi seorang yang rajin puasa, rajin sholat, beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dan cinta dia untuk membantu orang yang susah semakin besar, dan cinta dia untuk mengasihi orang-orang yang memerlukan semakin meninggi. Dan perlu kita ketahui bahwasanya, dan perlu kita ingat lagi bahwasanya, satu-satunya wanita gadis yang dinikahi oleh Rasulullah SAW adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin. Sama halnya dengan Zainab binti Khuzaimah. Dia dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah pernah menikah sebelumnya. Ya. Ibunda kita Zainab Ummul Mukminin ini sebelumnya adalah istri seorang sahabat yang mulia. Suami beliau sebelumnya adalah Abdullah bin Jahsy, seorang sahabat yang sangat pemberani yang merindukan syurga. Ya, dia menikah dengan Ummul Mukminin Zainab binti Huzaimah, menikah dengan Abdullah bin Jahsy, yang mana Abdullah bin Jahsy ini sebenarnya adalah masih sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga merupakan iparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi juga menikah dengan istri beliau yang juga namanya Zainab, yaitu Zainab binti Jahsy, saudari dari Abdullah bin Jahsy. Nah, suatu hari jemaah, akhirnya ya setelah hijrah, akhirnya terjadi perang Badar, kemudian kaum muslimin menang. Kemudian ada panggilan perang Uhud, Di sana keluar lagi Abdullah bin Jahsy bersama pasukan kaum muslimin untuk menegakkan la ilaha illallah, untuk mengiklankan tauhid harus diperjuangkan, bahkan dengan jiwa dan darah, bahkan ketika raga harus berpisah dengan ruh demi tauhid, maka itu harus dikorbankan. Maka ikutlah Abdullah bin Jahsy ini, suami dari Zainab binti Huzaimah radhiyallahu taala anhuma, keluar ke medan perang. Dan sebelum keluar ke medan perang, Abdullah bin Jahsy memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian dia mengatakan, "Ya Sa'ad," Abdullah bin Jahsy, suami dari Ummul Mukminin sebelumnya, yaitu suami dari Zainab bin Huzaimah binti Huzaimah, dia memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Sa'ad, hayya bina nad'u asallahu an yarzuqana ash-shahada fi sabilih." Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, mari bareng-bareng kita doa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita syahid di medan pertempuran ini. Maka Sa'ad pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kemenangan, berikanlah syahid." Kemudian Abdullah bin Jahsy juga berdoa. Tapi doanya sedikit berbeda dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengatakan, "Ya Allah, berikanlah kemenangan dan berikanlah kepadaku syahid di jalanmu, dan pertemukan aku dengan musuh yang kuat, yang gagah, yang perkasa, yang aku syahid karena dibunuh oleh dia, dan dia memotong hidungku dan telingaku." Subhanallah. Dan ternyata perang pun berkecamuk, dan Abdullah bin Jahsy membunuh banyak orang-orang musyrikin. Kemudian akhirnya dia bertemu dengan salah seorang dari orang-orang Quraisy, kafir Quraisy saat itu, yaitu Abul Hakam bin Akhnas bin Syarik. Maka dia memukul Abdullah bin Jahsy dengan pukulan yang kuat, maka dia pun terjatuh, hidungnya dipotong, telinganya dipotong, dan beliau syahid di jalan Allah Azza wa Jal. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas melihat para syuhada, orang-orang syahid dari kaum muslimin di perang Uhud, sampai ketika dia melewati jenazah dari Abdullah bin Jahsy, dia mengatakan, "Sadaqallah
sadaqallah sadaqahullah. Dia jujur kepada Allah dengan niatnya, maka Allah pun jujur. Ini perhatikan jemaah. In tasdukillah yasdukka. Kata Nabi SAW, kalau engkau jujur kepada Allah, Allah akan jujur. Kalau kita itu jujur dalam hijrah ya, dalam artinya hijrah tersebut kita perjuangkan, kita berkorban, kita cari komunitas baik, kita cari majelis ilmu. Kemudian kita tidak separoh-separoh, satu saat kita sempurna, kemudian satu saat kita coba baju ini lagi aja. Artinya suatu saat kita pakaian kita bagus, sempurna. Di sisi lagi ada saatnya kita futur, pakaian kita kembali kepada kejahilian misalnya. Maka itu tidak jujur dalam hijrah. In tasdukillah yasduk. Kalau kita jujur kepada Allah, Allah akan sampaikan kita kepada keinginan tersebut. Butuh pengorbanan yang luar biasa. Akhirnya wafatlah ya Abdullah bin Jahaz dan meninggalkan seorang istri yang sangat bertakwa, yaitu Zainab binti Huzaimah. Nah, ketika telah syahid Abdullah bin Jahaz, ya, Ummul Mukminin Zainab binti Jahaz yang saat itu belum menjadi istri Zainab binti Huzaimah yang saat itu belum menjadi istri Nabi SAW, dia berharap pahala. Ditinggal oleh suaminya, dia ridho. Man radiya falahur ridho. Siapa yang ridho dengan keputusan Allah, takdir Allah, Allah berikan ridho. Dia ridho suaminya wafat. Bukan senang karena suaminya enggak ada, tapi dia senang karena suaminya mendapatkan syurga, syahid di jalan Allah. Ya, syahid di jalan Allah, dia pun berharap pahala dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga isi kalbunya, hatinya bertambah iman demi iman. Yazdadu imanan ma imanihim. Agar iman mereka semakin bertambah. Dan tentunya dia merasakan ketika sendiri itu berbeda ketika bersama. Tidaklah sama ketika sendiri dengan ketika ada orang di sisi. Sampailah akhirnya jemaah yang dirahmati oleh Allah, Allah takdirkan, Allah suruh kepada Nabi-Nya SAW untuk menikahi Zainab binti Huzaimah. Dan Nabi SAW berikan mahar kepada Zainab binti Huzaimah senilai 400 dirham. Kemudian Nabi SAW luatkan rumah kecil sebagaimana rumah-rumah istri Nabi SAW di sisi untuk Zainab binti Huzaimah, di samping rumahnya Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Dengan ini sahlah Zainab binti Huzaimah menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi lihat, sebelum menjadi istri Nabi sallam, dia adalah sosok yang bertakwa, sosok yang lembut hatinya, yang penyayang, yang penyantun dan sebagainya. Dan akhirnya setelah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat begitu indahnya akhlak Nabi sallam. Bagaimana tidak? Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlakmu adalah akhlak yang sangat level tinggi, yang sangat terpuji. Akhirnya jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, setelah menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia semakin rahmat kepada orang-orang miskin. Ummul masakin, lakab yang diberikan kepada dia dengan Ummul Masakin, ibundanya orang-orang yang miskin, itu semakin nampak setelah dia menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Suaminya saat ini mengajarkan, nampak langsung yang dibimbing dengan wahyu tentang kelembutannya, tentang kasih sayangnya, tentang penganjuran untuk berbuat kepada orang-orang miskin berupa kebaikan-kebaikan. Bagaimana mungkin dia tidak lebih baik kepada orang miskin? Sementara Nabi SAW bersabda, ma min yawmin yusbihul abdu fihi yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Tidaklah ada pagi hari yang di situ matahari terbit, yang seorang hamba memasuki pagi hari itu, kecuali ada dua malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu dari malaikat berkata, yaitu berdoa, Allahumma atim munfiqan khalafa, ya Allah, fulan fulanah itu bersedekah, berilah ganti yang lebih baik terhadap sedekah. Yang berdoa siapa jemaah? Malaikat yang tidak pernah buat dosa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah. Beruntunglah orang yang bersedekah di pagi ini tadi. Di pagi hari dia sudah bersedekah. Dan bersedekah di zaman sekarang itu tidak sulit. Dia cari nomor rekening seorang, mungkin dia bisa minta bantu orang lain untuk cari. Pagi-pagi setelah dia salat subuh atau setelah waktu syuruq terbit, dia transfer ke orang tersebut. Dan orang itu tidak tahu
Dan ini luar biasa, sedekah yang tidak diketahui oleh orang yang menerima. Malaikat berdoa, ya Allah gantilah yang lebih baik. Karena itu obat kemiskinan adalah memberi. Obat kefakiran adalah bersedekah di jalan Allah. Itu malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah berikanlah kehancuran, kerugian, kebangkrutan, failit, dan susah hidupnya bagi orang yang tidak mau bersedekah, bagi orang yang tidak mau berinfak, bagi orang yang cuma menahan-nahan hartanya. Bagaimana Ummul Mukminin Zainab binti Huzaimah tidak semakin rajin bersedekah, tidak semakin rajin berinfak, sementara dia tahu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Sada'i'ul ma'ruf taki masari asu. Perbuatan-perbuatan baik, amalan-amalan yang kebaikan itu dapat menghadang takdir-takdir yang buruk. Dalam artian dapat menghadang keburukan-keburukan. Wal afati wal halakat. Bahkan orang yang suka bersedekah, orang yang suka berinfak, suka membantu orang susah, itu dia akan terhindar dari banyak penyakit dan hal-hal yang membinasakan. Jadi ini musim COVID. Musim COVID, jemaah, musim pandemi, dan di luar musim ini juga banyak penyakit. Di antara pencegahan terhadap penyakit adalah kita bersedekah, banyak-banyak mengeluarkan harta, dan tidak harus orang tahu, karena lebih baik orang itu tidak tahu, itu juga lebih baik bagi diri kita yang mengeluarkan. Wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Kata Nabi SAW, orang yang berbuat baik di dunia, mereka akan dikenal juga dengan kebaikan di akhirat. Bagaimana mungkin Zainab binti Huzaimah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu ummul mukminin, bagaimana mungkin beliau itu tidak semakin rajin memberi, sementara Rasulullah SAW bersabda, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat buat manusia. Karena itu kita berusaha untuk berdakwah. Kita berdakwah ini bukan kita saleh, demi Allah bukan kita saleh. Mungkin kita lebih buruk daripada Anda yang kita ajarkan. Tetapi kita berdakwah ini berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia. Iwallah demi Allah. Bukan kita lebih baik, bukan. Tetapi Rasulullah mengatakan manusia yang paling Allah cintai adalah yang memberikan manfaat kepada banyak manusia. Wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan di dalam kalbu seorang muslim ataupun muslimah. Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau hadirkan, yang dengan itu saudaramu, saudarimu bahagia. Atau taksyifu anhu kurba. Yang paling dicintai Allah juga adalah engkau hilangkan kesulitan dari dirinya. Dia sedang sulit, bantu. Dia sedang kesusahan, tolong. Au taqdi anhu dainan. Dan merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah bantu dia melunasi hutang. Tanya siapa yang ada hutang. Dan kalau kita bisa bantu, bantu dia. Itu adalah sangat dicintai oleh Allah. Kemudian autat rudu anhu ju'an. Di antara amal yang paling dicintai oleh Allah adalah engkau menghilangkan rasa lapar kepada orang yang sulit untuk makan. Jadi cari siapa yang sulit makan, kasih makan. Kau akan dicintai oleh Allah dengan amalan itu. Kemudian kata Nabi SAW, wala an amshi ma'a akhi fil akhil muslim fi hajatin. Perhatikan ini umat al-Islam, perhatikan. Kalaulah aku berjalan bersama saudaraku dan aku bersama dia itu berusaha untuk memenuhi hajatnya, ahabbu ilayya min an a'takib fil masjid syahra, itu lebih aku sukai daripada aku i'tikaf sebulan di masjid, maksudnya di masjid Nabi. I'tikaf di masjid Nabi, jemaah, gimana pahalanya? Tetapi kata Rasul, aku membantu kebutuhan orang lain itu lebih aku sukai, artinya lebih besar pahalanya
daripada aku iktikaf di masjid sebulan. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Siapa yang menahan amarahnya, Allah tutup auratnya. Wa man kadzima ghaizan walau syaa an yumdiyahu amdah wala Allahu qalbahu ridan yaumal qiyamah. Siapa yang tidak melampiaskan amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskan, tapi dia enggak melampiaskan, maka Allah akan isi hatinya dengan ridha pada hari kiamat. Kemudian kata Rasul, "Wa man masya ma'a akhihi al-muslim fi hajati hatta yuthbitaha lahu." Siapa yang membantu saudaranya sesama muslim atau muslimah, ia penuhi hajatnya sampai orang ini sudah terlepas dari masalahnya. Asbatallahu ta'ala qadamahu yawma tazulul aqdam. Allah akan teguhkan kakinya pada hari penghisaban, ketika saat itu kaki-kaki itu tergelincir. Allah akan kokohkan hatinya, kakinya. Wa inna su'al khuluq la yufsidul amal. Sesungguhnya kata Nabi sallam, akhlak yang buruk itu merusak amal. Kama yufsidul khallul azl. Sebagaimana cuka itu bisa merusak madu. Karena itu Ummul Mukminin Zainab binti Huzaimah radhiyallahu ta'ala anha tahu betul keutamaan bersedekah. Dia ingin mendapatkan syurga Allah, dia ingin mendapatkan cinta Allah, dia ingin mendapatkan kasih sayang Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan luar biasa ibunda kita ini Ummul Mukminin Zainab binti Huzaimah, dia adalah seorang wanita yang sibuk mengisi waktunya itu untuk Allah. Allahu Akbar. Dia berusaha semua waktunya itu diberikan untuk Allah Azza wa Jal. Di siang hari dia berpuasa, di malam hari dia sholat. Ini bukan bicara puasa wajib, bukan bicara sholat wajib, tapi amalan-amalan sunnah dilakukan. Dia berusaha selalu berzikir, berusaha untuk sensitif hatinya sehingga mudah menolong orang lain. Semua waktunya itu diisi untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, Zainab binti Huzaimah radhiyallahu ta'ala anha itu setelah menikah dengan Nabi SAW, kehidupannya semakin indah. Dia terus melazimi Nabi SAW, berbakti kepada Nabi SAW sebagai seorang suami dan sebagai seorang Nabi. Dia mengambil banyak petunjuk dan ilmu Nabi SAW. Dia mengadopsi akhlak dan kasih sayang Nabi SAW sehingga imannya semakin memuncak, sehingga dia menjadi seorang yang bersimpuh, bersujud, berdoa, bermunajat kepada Allah siang dan malamnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tetapi perpisahan dengan dunia itu pasti. Perpisahan dengan dunia itu pasti. Setaat apapun seorang hamba, dia akan dipanggil oleh Allah. Setakwa apapun seorang muslim ataupun muslimah, dia akan bertemu dengan maut. Dia suka sujud di hadapan Allah, tapi tidak selamanya dia akan sujud, karena dia akan berpisah dengan dunia. Dia suka membantu orang yang susah, menolong orang fakir, miskin dan lemah, tetapi dia harus tinggalkan semua itu walaupun dia kasihan dengan mereka, karena ajal itu pasti datang. Dan ibunda kita Ummul Mukminin Zainab binti Huzaimah radhiyallahu ta'ala anha, yang hidup di rumah Nabi SAW dengan penuh ketaatan dan munajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan dia memiliki kedudukan yang besar, yang mulia di sisi Nabi SAW, tetapi kebersamaan itu tidaklah lama. Kebersamaan itu tidaklah lama. Sebagai manusia akan ada perpisahannya. Setiap pertemuan akan ada perpisahan. Ahbib habib, kata Jibril kepada Nabi SAW, ahbib man syi'ta fa innaka mufaniku. Silakan cintai siapa yang anda cintai, tapi ingat kau akan meninggalkannya, kau akan berpisah darinya. Akhirnya datanglah juga sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dengan utusannya, yaitu malaikat maut, menemui Zainab binti Huzaimah. Bertemulah seorang wanita yang taat ini, wanita yang mulia ini, dengan kematian. Dan dia adalah istri pertama Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal di kota Madinah. Istri Nabi SAW yang pertama yang meninggal di kota Madinah adalah Zainab binti Khuzaimah. Kebersamaan yang hanya beberapa bulan, yang diterangkan oleh para ulama, enggak lama kebersamaan dia bersama Nabi SAW. Tentunya kewafatan istri yang sangat luar biasa ini menumbuhkan kesedihan di hati Nabi SAW. Nabi terus mengenang kebaikan-kebaikan. Nabi SAW terus mengingat kebaikan-kebaikannya. Tetapi Allah lebih sayang kepada hambanya daripada orang-orang yang berada di sekitarnya. Maka wafatlah Ummul Mukminin dan juga Ummul Masakin. Meninggallah ibunda kaum muslimin dan ibunda orang-orang yang susah. Dan dia belum meriwayatkan satu pun hadis dari Nabi SAW. Dan mungkin karena salah satu sebabnya karena beliau sibuk dengan menyantuni orang-orang fakir dan orang-orang yang miskin. Beginilah Ummul Mukminin. Jika ada pertanyaan segera ditulis sebelum kita akan tutup, karena sesaat lagi kita akan tutup. Beginilah kehidupan Ummul Mukminin dan Ummul Masakin dengan kehidupan yang tidaklah lama, sehingga dia berhak mendapatkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Az-Zukhruf di beberapa ayatnya. Allah mengatakan, ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, hari ini kalian enggak pantas takut. Hari ini kalian juga tidak akan bersedih. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Yaitu bagi siapa yang beriman kepada ayat kami dan mereka menyerahkan diri, maka Allah akan katakan kepada mereka, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian bersama keluarga kalian ke dalam syurga. Yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa aqwabin fiha ma tashtahil anfus wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalamnya ada bejana-bejana dan gelas-gelas yang isinya sesuatu yang menjamu selera dan yang mengenakan pandangan mata, dan kekal di dalam syurga. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah syurga yang kalian diwariskan sebagai balasan dari amal perbuatan kalian. Lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun. Di dalamnya ada buah-buah yang lezat yang kalian makan di dalamnya. Semoga Allah Rabbul Alamin memuliakan ibunda kita Zainab binti Huzaimah. Semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan beliau radhiyallahu ta'ala anha memiliki kedudukan yang tinggi karena dia adalah seorang insan yang bertakwa. Semoga Allah berikan kepada beliau kedudukan yang tinggi sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Al-Qamar ayat 54 dan 55. Allah mengatakan, innal muttaqin fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang beriman itu mereka akan berada di dalam syurga yang ada sungainya. Fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Di tempat kejujuran di sisi Allah yang Maha Berkuasa. Semoga Allah meridhai ibunda kita Ummul Mukminin Zainab binti Huzaimah dan menjadikan kita anak-anak beliau yang bisa mengikuti jejak-jejak beliau, memiliki hati yang lembut, memiliki kesensitifan kepada orang-orang yang susah, yang suka mendekat kepada Allah, yang berusaha untuk mengasihi siapapun dan tenang dengan kebaikan dan tidak sibuk dengan aib-aib orang lain. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Apakah ada pertanyaan? Saya coba cek ya, kalau enggak ada langsung kita tutup Umat Al-Islam. Nah, sepertinya tidak ada pertanyaan jemaah yang Allah muliakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Nanti kita akan berjumpa insyaAllah di sore hari atau di pertemuan juga selanjutnya dengan pembahasan yang lain. Semoga Allah berikan taufik. Teruslah berdoa memohon kebajikan kepada Allah, mohon bimbingan, karena usaha kita tidak lebih kuat daripada doa yang kita panjatkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.